Ya api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, mu wis selamatlah dan mu wis sejuklah kepada Ibrahim. Ha, tu. Sebab tu Nabi Ibrahim yang orang kafir pada zaman dia katanya mati lah. Duduk dalam api yang sangat besar tapi tak mati. Duduk sejuk biasa. Tak ada kena api walaupun sikit. Maka dalam perjuangan Nabi Ibrahim ni sama ada dengan bapak dia sendiri, dengan kaum dia kena duduk kecek apa ni degilnya kaum dia. Maka Allah Nabi Ibrahim mula-mula sekali orang yang boleh pakai pakaian di hari kiamat. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat, minggu pertama di dalam bulan Syaban tahun 1444 Hijrah, dan pagi Jumaat minggu akhir bulan 2 tahun 2023, kita masuk di dalam hadis yang ke-195 dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Hadis berbunyinya An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhsharuna hufatan uratan ghurlan thumma qara kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'a. Dikerak tu mari semula, tak tahu duduk mana dah. Learning. Selepas itu baginda membaca satu ayat di dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Kama badana awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna zalimi inna kunna fa'ilin. Maksudnya sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian. Maknanya macam mana kejadian hak Tuhan buat pada awal, macam mana macam itulah dia mari semula. Supaya kita beranak anggota tubuh badan kita beg mana beg tu. Ha, tu dia mari, dia panggil dang dem hok sumo sarira rangkai kita tu. Kami ulangi wujudnya lagi. Dan maknanya mari semula sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami, yang Tuhan janji siap dah. Katanya nak mari lagu tu. Sesungguhnya kami tetap melaksanakannya. Alhamdulillah. Ini maksud ayat Quran. Nabi pun ayat lagi. Orang yang pertama diberi pakaian ialah Nabi Ibrahim. Sebab perjuangan Nabi Ibrahim ni perjuangan yang sangat besar, sangat agung. Nah, sehingga dia dilepar masuk di dalam api yang sangat besar. Nah, lepar dengan tubuh masuk pom dalam api. Allah Ta'ala pun balas jasa lah kali kita kecek mudah-mudah. Balas jasa Nabi Ibrahim dengan sebab dia dilepar masuk di dalam api yang sangat besar, tapi Allah wis selamat kepada dia. Royak kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, mu wis selamatlah dan mu wis sejuklah kepada Ibrahim. Ha, tu. Sebab tu Nabi Ibrahim yang orang kafir pada zaman dia katanya mati lah. Duduk dalam api yang sangat besar tapi tak mati. Duduk sejuk biasa. Tak ada kena api walaupun sikit. Maka dalam perjuangan Nabi Ibrahim ni sama ada dengan bapak dia sendiri, dengan kaum dia kena duduk kecek apa ni degilnya kaum dia. Maka Allah Nabi Ibrahim mula-mula sekali orang yang boleh pakai pakaian di hari kiamat. Padahal orang-orang lain pakai telanjir belakang. Minta maaf, right? Ya telanjir ni kalau dia kita tengok orang sekali
Sekali lah kita tengok orang tu silap kain ataupun telanjir, maka dia duduk di dalam kuam songcam kita. Gimana tak? Kita biasanya kita tengok orang ni pakai-pakai ye. Tapi kalau dia kita tengok dia telanjir sekali lah kita tengok, lah, supaya dengan pukul gambar dah tak duduk dalam kuam songcam kita. Tubuh badai dia pasang mana, lagu mana, sarirak rangkai dia lagu mana. Tapi wallahu alam, akhirat sikit lagi Allah nak ingat ke tak orang hendak tengok orang tu. Bodok tengok orang lagi mari mung telanjir aku telanjir bodok dalam syurga muka tengok dah mung. Ku tengok dah punggung mung. Ha tu wallahu alam tu ha nak ingat ke tak kepada kita. Tapi kita yakin bahawa semua duduk di dalam syurga ni adalah rabb baru semua. Rabb baru semua tubuh manusia tiap-tiap orang ni sama tinggi dengan Nabi Adam. Nabi ayat katanya ni puluh hasta ni. Pas ni puluh hasta ni kira kira orang mata tan ni bukan orang hasta dia pandok ataupun panjang dak. Ni puluh hasta kalau kita kira zaman-zaman lah ni lah lebih kurang punyo. Ha tu seorang manusia walaupun tubuh dia pendek tinggi genoh sama mana pun tu hewan mata tan dia kan umur 33 sama dengan tubuh Nabi Adam dan dengan Siti Hawa alaihi wassalam. Tak tua siapa bila-bila. Itulah. Lepas tu comel. Kalau orang tino lebih comel daripada bidadari. Hak duduk sekali dengan tok lelaki dia. Lepas tu tak ada lah perasaan cemburu. Lepas dalam syurga pula. Seperti mana hak Nabi royak di dalam hadis. Banyak kara. Sehingga tak kecing, tak berok. Tak ada demir. Tak ada berasa panah. Tak ada sakit. Tak ada benda-benda yang tak boleh. Tak ada. Makan, 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 makan. Jadinya minyak bahu tubik kot bulu romo. Jadi bahu sedap pula. Benda yang dia makan. Tak serupa dengan fitrah dunia yang kita makan, makan, makan. Walaupun sedap harga mahal sekalipun. Semua harga mahal, harga murah yang kita makan. Kena tahu dalam jambel belakang. Nah, benda dunia ni benda yang dia panggil dunia anak. Fana artinya binasa. Nah tu orang-orang ngaji kok pondok dia katanya fano. Dunia ni dunia fano. Gapo fano? Asal daripada fanaun. Fana artinya binasa, hancur, punuh. Nah tu keadaan dunia, tapi keadaan akhirat alhamdulillah Allah Taala beri kepada hamba-hambanya yang taat dan takwa adalah kesenangan dan kebahagiaan yang abadi. Hadis yang ke-100 ni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqumun nasu li rabbil alamin miqdara nisfi yawmin min 50,000 sanah yuhawinu dhalika 'ala al mu'minina katadalli asy-syamsi lil ghurubi ila an taghruba. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hibban 7333. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dibangkit menuju Tuhan sekalian alam dekat sekadar setengah hari yang dikira masanya. Maknanya ning orang-orang mukmin duduk lama mana untuk nak hitung amalan dia, iaitu nya dikira masanya setengah hari lah. Setengah hari yang dikira masanya lebih bukan 50,000 tahun. 50,000 tahun ni kira di atas muka dunia, kira setiap hari di hari akhirat. Masya-Allah. Tak tahulah. Kiu kita nak siapa hitung tu wallahu a'lam. Pas siapa hok mula-mula tu he nak hitung amalan. Nak kira pasang lamdak A, B, C ko, 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 ngo, sapa, honuk, hu, ko, ko, alih, bata, sapa, ya, ko, wallahu a'lam. Ya kena ada orang yang mula-mula sekali dihitung amalan dia. Cukup nak? Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Orang-orang yang pasang canung, gligo-gligo, orang yang akan masuk syurga, yang pasang pisit.
Ha, itulah orang yang mula-mula sekali. Lepas tu, nak sapa kiu kita ni, la ilaha illallah. Dengan kesalahan, kesilapan, dosa kita dengan Allah kita sesama manusia. Ha, inilah. Kita kena mikir semua ha, hari akhirat, hari perhitungan. Itulah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia sebut di hadapan orang ramai, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitungkanlah diri kamu, maknanya dosa, pahala, salah, silap, dosa apa ni, pahala semua tiap-tiap perkara, qabla an tuhasabu, sebelum dari kamu akan dihitung. Bermaknanya di akhirat. Sikit lagi, watazayyanu lil ardil akbar, hendaklah kamu berhias diri, maknanya triumphom untuk hari pembentangan yang sangat besar, iaitunya hari hitung berhitungnya semua manusia yang sangat besarnya pada hari itu, setiap orang pakat bawa diri masing-masing. Maka diberi mudah hal ini kepada orang-orang yang beriman seperti dekatnya masa matahari akan terbenam di sebelah barat. Maknanya orang mukmin, orang hak seni-seni dihitung, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka orang itu akan dihitung amalan dia dengan hitungnya yang sangat mudah. Supaya sebetulnya matahari dia alik jatuh, nak jatuh, lepas tu jatuhnya matahari, hatu sebetul nak ayat bukan bukan setiap hari dak. Tapi orang hak banyak buku dengan Allah, banyak buku dengan manusia, akan dihitung, hitung, hitung, hitung banyak. Seperti mana hadis yang ada di dalam bab ni juga, Nabi raya pandak ya, man husiba uzziba, siapa yang ditanya banyak, siapa yang dihitung banyak, maka orang itu tetap diazab. Man husiba uzziba. Hal ni kita sepatut ingat. Nah, satu hadis yang pandak ya. Man husiba. Husiba tulis dia ha waw sing bo. Asal daripada hasaba tu. Hasaba, husiba, maknanya dihitung. Uzziba. Uzziba asal daripada azaba. Azaba makna azab. Uzziba maknanya diazab. Itulah hadis pandak yang Nabi royak, tapi makna dia tu makan hati kita. Sebab tu kita selalunya kena minta semua belong pada belong pada kita nak wi salat semaya tu, kita kena at dengan doa banyak. Lepas pada baca at-tahiyah sudah, selawat innaka hamidum majid, belong pada nak wi salat, kalau kita semaya sunat, kita at dengan doa banyak. Doa, 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 doa. Itulah dinamakan doa. Doanya duburus solah. Duburus solah artinya doa akhir-akhir semaya. Seperti apa? Ha ni, saya cuba misal. Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, hisabkanlah aku ni dengan hisab yang sangat banyak. Satu doa lagi. Doa yang Abu Bakar minta daripada Nabi. Abu Bakar ni satu hari dia jumpa dengan Nabi, dia royak, wahai Rasulullah, tolong ngajarkanlah kepada saya satu doa yang saya nak baca, nak berdoa dalam semaya. Nabi ngajar kepada dia, mu sebutlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku zalim kepada diri aku sendiri ni. Zalim yang sangat besar, yang sangat banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Tak ada siapa dah boleh mengampun dosa kecuali kecuali mung saja ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka mung ampunkanlah dosa aku teruh daripada mung kepada aku selalu dah. Tak ada kena duk belapik dengan orang tu, dengan orang ni. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kerana tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa kecuali engkau. Nah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta
faghfir li maghfiratan min indik warhamni. Nah, saya terlupa saat ini. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan mengrahmatkanlah kepada aku kerana sesungguhnya engkaulah yang amat mengasihani. Lepas tu doa lain banyak lagi dah. Doa-doa yang Nabi ajar kepada kita supaya kita berdoa. Semoga insyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Masuk pula di dalam bab yang kena. Sifatu ardil mahsyar. Rupa bumi pada padang mahsyar. Hadis yang ke-167. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsharu an-nasu yawma al-qiyamati ala ardin baydha'a afra'a ka qursati naqiyyin qala Sahl aw ghayruhu laysa fiha ma'lamu li ahadin. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2521 dan Muslim 2790. Maksudnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Nabi ayat katanya, pada hari kiamat manusia akan dihimpun di padang yang putih bersih seperti roti bulat yang berwarna putih. Nah, cuba kita gambar roti. Orang duduk kami roti. Nah, roti hak warna putih gandum dia, masya Allah. Hatulah padang mahsyar macam itulah. Nah, ayat katanya padang yang tidak ada pokok kayu. Nah, cuba gambar. Tak ada teduh. Tak ada lindungi gapo-gapo. Sahal atau orang lain berkata, di sana tidak ada tanda petunjuk bagi seseorang pun. Maknanya tak ada paklak. Go to goni. Semua pakak pergi duduk di satu tempat belakang. Tanah dia sangat-sangat putih. Allah, cuba kita gambar pada waktu tu. Kita gambar cintanakan sikit katanya. Manusia kena pergi duduk. Bawa diri masing-masing. Allah. Lepas tu pakak duduk tunggu. Bilalah nak sapa kiu. Inilah. Yang Nabi royak. Kita walaupun tak sapa lagi. Tiap-tiap orang tak sapa lagi di padang mahsyar macam mana. Tapi kena kira, kena hitung. Jadi belum sapa pada hari itu, kita kira-kira siap dah. Masuk pula bab yang ketujuh. Ahwalu yaumil qiyamah. Huru-hara hari kiamat. Huru-hara ni makna apa? Gementar dan kocoknya hari kiamat. Saya baca hadis ni sebagai akhir sebab masa nak sapa dah. 168. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Oh. Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansaf udhunayhi. Al-Bukhari 4938 dan Muslim 2862. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin." Suratul Mutaffifin ayat yang kene. Hari berdiri manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Semua dah duduk dalam keadaan tunggu belaka diri dia sendiri untuk menerima balasan masing-masing. Sehingga ada di antara mereka yang tergelar dalam air peluh setinggi dua telinga dia. La ilaha illallah. Kena duduk di dalam air cemar, air peluh manusia titik tak. Siapa ke dua telinga ni? Cuba kita gambar katanya kita turun dalam air. Kita pandai berenang, tak pandai berenang. Tapi di padang mahsyar sikit lagi. Banyaknya air peluh yang sangat busuk sehingga sapa di telinga ataupun sapa di hidung tiap-tiap orang. Okay. Allah. Nah. Sebab tu kita kena minta semua dengan Allah Ta'ala. Minta jadi kita selamat. Jangan sampai kita duduk di dalam keadaan yang susah payah di padang mahsyar sehingga kena duduk di dalam cemar busuk air peluh. Okay,
Orang dia duduk di dalam hadis ni wal'iyazubillah, orang tu tanda katanya dia kena duduk di dalam neraka. Nah, orang yang duduk di dalam air peluh siapa kau radak telinga dia. Orang ni jalar. Kena pergi ke neraka wal'iyazubillah. Sekarang dah itulah. Nah, insyaAllah kita sambung semula hadis yang ke-199 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.